cuacanya panas ya daripada Jakarta. Jadi kita kayaknya optimis cerah. Sik sih gue. Baru pertama udah basah duluan. Gak sabar dia. Wah makin hitam dong gue. Aduh. Lupa pakai sunblock. Aduh. Hari ini kita mau diving di mana Pak Guru? Mana tempatnya? Nah, di oper 3 kali. Rubiah Jetty. Ada apa di dalam ya? Mau tahu? Waduh. Saya juga tidak tahu. Bagus. Mari kita cari tahu. Oke, dah. Namanya canyon, dive site-nya ada 2 pinnacle ya. Kita nanti turun di atas pintunya di canyonnya. Kita coba. Di situ dalamnya 16-17 meter. So, kalau kita turun dari pinggir itu terlalu jauh. Mungkin dari pinggir ke pinnacle itu kira-kira 50 meter lamanya kita berenang. Kita tunggu di pintu saja. Ya. Jadi kalau misalkan kita udah turun duluan ataupun mereka, kita nanti tunggu di pintu saja. Ya, di sini yang pinnacle pertama di situ ada wall. Di atasnya pinnacle pertama itu ada 15-16 meter, setelah itu wall sampai 30 atau 40 meter. Yang kedua 9 meter, sudah itu sedikit slope dan di situ ada swim through. Ya, kalau misalkan ada arus, sekarang arus ke sana ke timur. Ya, jadi kita kadang-kadang di sini harus melawan arus. Ya, karena meskipun arus ke timur, kadang-kadang kita lawan arus itu ke barat. Kena batu. Jadi dia balik, makanya kita harus lawan. Sudah lawan, kalau misalnya terlalu kuat, kita jangan terlalu lawan juga. Kalau sedikit aja. Nanti saya akan tanya begini. Ini namanya lawan arus. Arus bahaya. Lawan arus, arus. Lawan arus. Kalau misalkan kayak gini, saya bilang oke. Okay. Kalau masalah, bilang masalah. Kalau oke, okay, pelan-pelan. Nah, ya. Kalau misalkan kuat, bisa pegangan. Kalau pegangan, pastikan dulu. Jangan sampai ada scorpion fish nanti ataupun ada bulu babi. Bisa berapa dalam ini? Mereka 18-20 aja enggak? 18-20. Ya, mungkin kita kalau 18-20 kita di tengah wall. Ya, jadi pastikan aja buoyancy jangan terlalu ke bawah terus. Ya. Ingat nanti kalau ke bawah, terus saya kena tegur sama ini Bapak.
Gimana kemarin divingnya Pak Michael? Keren. Awalnya gue meragukan keindahan pulau Weh, karena kalau kita lihat di YouTube video-videonya lautnya keruh, biota lautnya nggak bagus. Ternyata kalau lo nyemplung anjing ini. Nah. Mantap. Kalau yang belakang tuh? Menarik sekali ya. Jadi yang pasti sih next-nya saya mau balik lagi. Karena track-nya belum sampai. Oke, nanti jemput satu aja. Siap. Ini dua-duanya mau track juga? Track topi dong, harus dicoba. Sayang aja instrukturnya kurang berani. Coba disut ke sana, dibalikin dong. Bukan, itu bukan kurang berani kalau menurut saya. Karena sayang pada yang pemula-pemula ini. Tapi dengar-dengar Pak Michael ini lebih ke dunia tarik suara ya daripada ini wawancara diving. Oh, ya.